Selamat pagi. Hari ketiga di Bali, masih di Bali Beach Glamping. Kemarin tuh kita nggak jadi kudaan, nggak tahu tiba-tiba di cancel gitu karena katanya kudanya udah dikasih makan kan. Jadi akhirnya kita wacanakan pagi ini kita mau berkudanya sebelum kita check out. Sudah siap sama pasukannya? Ya. Sudah ready? Hey little baby, udah ready? Siap. Ayo kita berangkat. Lokasi berkudanya itu di pantai. Di tempat kita breakfast juga di resto. Kita berkuda dulu ya, guys. Enggak tahu, guys. Nah, nabrakan. Jadi kita di Bali kali ini kita dapat udaranya tuh lagi enak banget. Siangnya panasnya kita dapat, tapi habis itu malamnya hujan. Jadi kayak wow, combine. Nikmat sih, kalau menurut gue sih nikmat ya kita kayak begitu. Jadi ademnya dapat, panasnya juga dapat. Nikmat lah pokoknya. Nah, tempat sarapan kita seperti biasa sudah sampai. Let's go. Kita cek dulu pantainya udah bersih belum ya. Biasanya kalau pagi udah dibersihin. Oh, udah. Tuh, lihat tuh. Sudah bersih pantainya. Tuh dia kudanya tuh udah siap tuh. Oke, kita udah siap berkuda. Nih kudanya udah pada datang. Udah di pantai. Ini yang putih. Ini yang coklat ya. Muhammad mau yang mana kudanya? Putih. Yang putih. Ya udah, ayo. Muhammad udah naik kuda. Say hi dong, Mu. Muhammad, say hi dong. Hi. Kita mau naik kuda ya. Ini namanya Kuti Crystal. Namanya Crystal. Sekarang Bunda mau naik kuda. Iya. Bundanya naik kuda. Ngelus-ngelus dicium bau tuh rasa lo. Iya. Tukeran kuda. Muhammad naik si James. James. Hai kakak. Habis berkuda, sekarang kita breakfast. Wow. Dia mau tidur aja, nggak tahu masalah dunia. Enak banget kayaknya.
Guys, kita mau check out. Kita mau check out itu, tapi bukan check out, pindah kafling. Pindah villa. Villa sama kafling. Pindah kafling. Udah mau beli kafling aja di sini. Amin, kebeli gitu ya. Kita udah siap-siap nih mau ninggalin Bali Beach Glamping, kita mau pindah ke daerah Seminyak abis ini sampai nanti hari Sabtu ya. Kamilanya tidur. Hujan guys. Kita mau check out tapi ternyata hujan. Rania sama Muhammad. Hey Camila. Kita check out, oke? Okay? Oke, okay, karena kita pindah villa dan villanya masih belum ready, jadi sekarang kita makan siang dulu di Pothead. Ngajak baby, ngajak anak, ngajak istri. Ini masuk potato head. Nah ini dupamu, bukan bau rokok, ini bau dupa. Bukan, beda. Kita sampai di Potato Head. Di sini-sini aja. Siang, apa kabar? Hai guys, kita di Potato Head. Kita mau makan, kita mau chill. Asik, view-nya apa? Beach. Villanya udah siap, baru kita ke villanya. Yang penting sekarang lapar banget. Waktunya makan. Kaktus lagi. Apa? Muhammad makan kaktus ya? Hey. Oke. Okay. Hey guys, kita mau ke beach. Ngapain? Lihat orang bule. Let's go, jalan. Shift-shiftan, sekarang gue mau main sama Muhammad. Oh, ini dia. Main apa? Hey! Hampir jatuh. Tuh, lihat. Lihat pasir sampai... Coba lihat tangannya. Waduh,
keringetan. Kita sambil late lunch tadi di sini di Potato Head sambil nemenin Muhammad main pasir pantai. Habis main di pantai tadi kan di sini. Habis main di pantai kan tadi si Muhammad kotor kakinya habis dicuci, lihatlah belang say tuh. Belang gak ada pakai sandal ini. Sampai belang mainnya. Oh my god. Kelar guys, kelar guys.